sangat berkesan. Ini pengalaman anak-anak secara langsung, cara membatik yang benar itu seperti apa. Do we have difficulties transmitting our intangible cultural heritage to the younger generation? What should we do about this problem? Oh, Rene tak ngajari batik, Mak. Maaf, Mbak, iki sing ngerjake PR, ono ulangan. Let's have a look at how the Batik Museum in Pekalongan went about identifying this problem and taking action to transmit batik cultural heritage to the younger generation. Sekolah yang ada di Kota Pekalongan. Untuk itu, saya berharap saudara melaksanakan. Suka, soalnya menyenangkan sekali, pelajarannya tuh menantang dan sangat banyak yang bisa sekolah pelajari dari pelajaran batik ini. Ini polanya agak besar sedikit. Coba dikandeli lagi, ditebelin. Nah, diperbesar. Ini apa ambil ujung sana untuk dijaplak ya. Dari pola ke japlak. Ya kan? Kalau kurang sedikit ya nggak keluar. Dengan cara praktek langsung semacam ini, mereka terbuka untuk apa namanya semangat untuknya, ada keinginan untuk lebih menekuni batik atau lebih mencintai batik. Mbah-mbah kita itu sudah pesen wanti-wanti betul, tolong batik ini jangan ditinggal, batik ini berkah loh, berkah. Apalagi dalam membatik, kan ada pengenalan warna, ada yang menggambarnya, jadi dia sangat kreatif sekali. Imajinasinya bisa dituangkan dalam waktu membuat desainnya.